Kapolrestabes Makassar, Kombespol Muhammad Ngajib, melakukan giat safari salat subuh berjamaah dan silaturahmi dengan pengurus dan jemaah Masjid Nurul Jamil, BTP Makassar, Sulawesi Selatan. Muhammad Ngajib menitipkan pesan damai kepada masyarakat untuk selalu bersinergi dalam mewujudkan kondisi damai yang aman dan nyaman, serta menjauhi tindakan kejahatan. Menurutnya, sebagai umat beragama, mari kita senantiasa menjaga amanah agar melestarikan dan meningkatkan budaya lokal Makassar, Sipakatau, Sipakalembi, dan Sipakainga. Ia juga memohon bantuan warga BTP dan masyarakat umum untuk bekerja sama dengan anggota Polri dalam memberantas peredaran busur dan menciptakan situasi yang kondusif di Kota Makassar. Dalam kesempatan yang sama, Kapolrestabes Makassar juga memberikan wakaf Al-Quran kepada pengurus Masjid Nurul Jamil.